guys, buat kalian yang sedang menunggu game-game santai yang bisa kalian mainkan di kala sedang gabut, nah kalian simak saja videonya sampai selesai karena kali ini kami akan membagikan game-game yang luar biasa seru, di mana tema yang akan kami angkat kali ini yaitu top 10 game mancing grafik HD terbaru di Android 2023 versi Top Game ID. Game simulasi mancing memang menjadi suatu game yang memang menarik perhatian bagi sebanyak orang, di mana dalam gamenya kalian akan diberikan tantangan tertentu yang mengharuskan kalian menangkap jenis-jenis ikan yang telah didata ataupun di-list, sehingga misi-misi itulah yang akan memacu adrenalin tantangan kalian untuk mendapatkan bagaimanapun ikan tersebut. Nah, kira-kira apa saja game yang akan kami bagikan dan katanya ada yang terbaru? Yuk simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Let's go! Fishing Planet adalah game memancing terbaru di Android yang memiliki visual yang realistis serta ada banyak lokasi ataupun spot memancing yang bisa kalian pilih, mulai daripada lautan, waduk, hingga sungai dan juga tempat-tempat lain yang memungkinkan ada banyak sekali ikan yang bisa kalian tangkap. Oh iya, kalian harus bisa memastikan joran dan juga kail tergunakan secara efisien sehingga kalian bisa menangkap banyak sekali ikan. Visual Fishing Planet cukup realistis dengan gaya grafik berkualitas 3 dimensi yang akan membenamkan kalian ke dalam aksi memancing yang luar biasa, sehingga gamenya benar-benar seru untuk dimainkan. Monster Fishing 2023 adalah game memancing yang luar biasa seru karena kalian selain memancing juga akan mendapatkan pengalaman untuk eksplorasi spot-spot memancing di seluruh dunia yang telah disediakan hingga 250 jenis ikan berbeda yang bisa kalian tangkap dengan kualitas grafis 3 dimensi. Nah, ketika kalian memancing dan menangkap ikan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, maka kalian bisa menukarkannya dengan uang yang nantinya bisa kalian gunakan untuk memperbaiki joran ataupun membeli kail pancing yang lebih bagus lagi dalam menangkap ikan. Kira-kira dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game ini? Ultimate Fishing Simulator. Game yang satu ini akan menawarkan pengalaman bermain yang berbeda dibandingkan game lainnya karena dalam game yang satu ini akan menawarkan visual yang nyata dengan 12 lokasi yang berbeda yang bisa kalian pilih sesuka hati kalian ketika memainkan gamenya di perangkat kalian masing-masing. Professional Fishing merupakan sebuah game memancing yang luar biasa seru untuk dimainkan karena dalam game yang satu ini kalian akan menemukan lebih dari 30 jenis ikan yang berbeda dengan 9 lokasi memancing yang terinspirasi dari lokasi memancing di dunia nyata. Dan tidak hanya itu, game ini memberikan update-update terbaru yang bisa dirasakan setiap update-nya oleh seluruh pemain yang memainkan game ini. Nah, kira-kira dengan keseruannya kalian yakin tidak tertarik dengan game ini? Let Fish Simulator Mancing. Let Fish menawarkan pengalaman memancing yang luar biasa seru di musim panas maupun di musim dingin, sehingga kalian tidak perlu membeli ataupun mencari hobi-hobi kalian lagi. Cukup di dalam ponsel kalian saja, kalian bisa merasakan keseruan memancing dengan memainkan game yang satu ini. Dengan kualitas grafis yang dibekali dengan gaya 3 dimensi, sehingga membuat game yang satu ini benar-benar seru untuk dimainkan. Nah, selain itu, ada sekali banyak jenis ikan yang bisa kalian dapatkan, serta tak misi-misi yang harus kalian selesaikan dalam setiap putaran memancing kalian lakukan. Creator of the Deep adalah game memancing terbaru yang cukup seru untuk dimainkan, di mana game yang satu ini memiliki kualitas grafis yang berbeda pada game mancing umumnya, di mana dalam game yang satu ini akan memadukan eksplorasi, relaksasi, dan juga keseruan permainan yang menantang yang akan memungkinkan kalian bisa menangkap hingga 100 jenis ikan, makhluk, monster yang tersembunyi, bahkan hal apapun itu yang bisa kalian ambil. Fishing Clash Game Memancing ialah game keterampilan yang akan menjadikan kalian berperan menjadi seorang nelayan yang tujuan utamanya adalah untuk menangkap ikan besar di danau. Oh iya, dalam game yang saat ini juga tak lupa bahwa akan ada nelayan-nelayan profesional yang lainnya yang akan berkompetisi dengan kalian dalam setiap event permainan yang disediakan. Nah, untuk memainkan game ini kalian tidak perlu khawatir karena di awal-awal permainan kalian akan diberikan tutorial ataupun cara memainkannya sehingga kalian tidak akan terlalu
kesulitan pada saat memainkan gamenya. Nah, dengan keseruannya, langsung saja kalian simak dan juga kalian mainkan gamenya sekarang juga. Fishing Live adalah sebuah game memancing yang luar biasa seru, di mana dalam gamenya kalian akan menikmati visual grafis 2 dimensi penuh warna yang akan menjadi seorang pemancing yang harus menangkap ikan secara sederhana namun memiliki latar belakang cerita yang cukup menarik untuk disimak. Nah, di awal-awal permainan kalian akan diberikan tutorial untuk menangkap ikan dan bagaimana cara mekanisme permainan game ini. Namun selebihnya kalian bisa menangkap ikan-ikan berdasarkan jenis tertentu yang ingin kalian dapatkan untuk memperoleh imbalan yang benar-benar besar. Nah, yuk langsung saja kalian coba jika kalian tertarik untuk mencoba game ini. Let's Fishing Monster Clash Hawk merupakan game memancing yang merupakan sequel daripada game Let's Fight, di mana dalam game yang satu ini tujuan kalian adalah untuk memancing dan juga menangkap ikan-ikan besar yang tersebar di seluruh lokasi. Nah, dalam game yang satu ini kalian akan bertahan hidup di sebuah pulau dengan bekal kail pancing dan juga joran, di mana tujuan kalian adalah untuk menangkap ikan demi mempertahankan hidup kalian di pulau tersebut. Game yang satu ini menjadi suatu game memancing yang berbeda karena dalam gamenya ada unsur survival, eksplorasi ataupun adventure, dan juga memancing ataupun bergaya arcade yang bisa kalian dapatkan dalam satu permainan. Wow, keren kan guys? World of Fisher Fishing Game adalah sebuah game memancing yang luar biasa seru, di mana dalam gamenya disediakan hingga lebih dari 1.505 jenis ikan yang bisa kalian tangkap di berbagai macam lokasi yang bisa kalian explore, serta gamenya sendiri memiliki kualitas grafis yang penuh dengan warna dan juga visual nyata sehingga akan membuat kalian merasakan sensasi keseruan yang tidak akan mudah bosan saat memainkan gamenya, oke? Nah, jadi itulah top 10 game memancing yang bisa kami bagikan kali ini untuk kalian semua. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamers. Kiap. When I